jawab sih. Waalaikumsalam. Iya, bagus. Aijis di mana? Aku main nih ke rumah. Baru pertama kali aku ke rumah. Yes. Yes, yes, yes. Karena Kak Ricis kan baru lahiran anaknya Moana. Nah, aku mau ketemu, tapi kan biasanya di sini kontennya kan pakai baju yang kayak berhijab gitu ya. Jadi aku bawa baju sendiri, lucu kan? Nah, sekarang aku dipakein juga. Hai, Bu. Mau ke mana? Mau ke mana? Kok ketawa sih? Jangan ketawa, sariawan sakit banget. Oh, sakit banget. Kamu ngapain aku mau pergi nih? Janganlah, kan aku main. Justru itu karena kamu kesini aku mau pulang. Eh, mau pergi. Gimana sih? Kan aku mau pakai ini, kan? Halo, guys. Cantik nggak? Cantik, tapi ini lagi sariawan. Lagi sariawan. Pulang yuk. Jangan pulang dong. Masa aku baru dateng sampai 5 menit. Yaudah. Pulang lagi. Ini mau dipakein ini. Iya, boleh. Mandiri ya dia. Ya, alhamdulillah kita nggak perlu siap-siapin lagi ya. Emang biasanya disiapin? Disiapin, tapi... Boleh sih disiapin juga. Nggak usah ada, jangan nyusahin deh. Ya, saya udah lagi sariawan. Masuk karuk-karuk kan masuk. Kok kenapa lagi ini sariawan? Leh, kenapa? Ini kan dari Tuhan, dari Allah yang ngasih. Maksudnya saya tanya kenapa ya Allah? Mungkin kurang vitaminnya kali. Vitamin apa kurangnya? Vitamin C, C B. Haruka, Haruka nih kemarin bridesmaid kita loh. Iya. Masih pengen lagi nggak? Pengen. Di nikahan siapa? Kapan nikah lagi? Bu, Darian, Bu. Oh, Darian, iya sih, udah ya. Udah. Haruka masih cari calon suami yang kaya raya gak? Iya. Masih. Tapi jangan gak mau yang sama udah beristri ya. Jangan. Maunya sama yang single jomblo. Siapa yang kaya raya? Siapa ya? Pengennya sama yang kaya siapa? Siapa aja. Yang penting kaya raya ya? Iya. Mendingan gak ganteng tapi kaya atau miskin tapi ganteng banget? Kaya aja. Masalah gantengnya belakangan. Yang penting kaya ya? Dia itu berarti namanya realistis. Karena kalau muka doang kan gak dapet apa-apa. Dapetnya apa coba? Kalau duit? Kan bisa dapat semua. Ya udah gini aja. Dia gak usah repot-repot pakai baju. Oke. Okay. Oh, gak usah pakai baju maksudnya? Gak, ini cepet-cepet. Berarti lepas dong. Jangan dong, jangan dong ibu. Kan tadi mau pergi jadi gak jadi gara-gara itu. Oke. Okay. Ini aja. Ya. Yang mencinta. Oh, tadi kemarin aku main sama itu loh, JKT loh. Kamu gak, kamu yang gak ada. Ih, Masya Allah cantik banget. Emang aku cantik tau kalau pakai hijab. Tapi udah pernah? Pernah. Aku kan kalau setiap lebaran gitu, aku pakai hijab biar sopan. Kemana pakai hijab? Ketemu orang-orang. Jadi kan saya kan lagi sariawan. Saya duduk-duduk. Ada anak saya tuh. Anak saya udah nungguin ibu. Hai, anak lagi, itu anak saya. Hai Moana. Ya halo Onti. Kok dia gak jawab? Dia minta kamu urusin makanya. Ini ada ibu aku, Hai Tante. Yeah. Apa kabar? Baik, ini ada anak aku mau dirawat sama kamu. Oh, dirawat sama aku? Iya. Oh, aku yang dirawatin? Kamu dan yang gue tampol dulu sama gue nih kanan kiri. Coba deh pakai bahasa Jepang. Oh ya, so Nagoka, konnichiwa. Konnichiwa. Hai Moana. Halo, ini gendong sama Onti. Gendong sama Onti, ayo. Gendong sama Onti. Aku yang gendong? Iyalah. Kalau jatuh gimana? Jangan sampai dong, Nenek. Nih, anggap aja nih gendongan ya. Nah. Halo, kecil banget suaranya. Gemes kan tapi kan? Nggak, coba. Sini. Nih. Aku jarang gendong bayi suaranya. Nih, ini Onti Haruka. Gendong aku, Onti. Nggak mau dipegang lagi sama dia. Gendong, Onti. Nah, gendong ini, gendong. Gendong aja yang kamu bisa aja, gimana yang kamu bisa? Yang kamu dia gerak. Gendong manusia ya gerak lah. Ya gendong kamu gendong. Diam ya. Diam. Diam. Konnichiwa. Konnichiwa. Namae wa nan desu ka? Moana des. Balas. Dia lebih ngerti itu ya, Ki. Tadi kamu bahasa Jawa, bahasa Jawa. Bahasa Jepang ngerti apa tuh? Namanya siapa? Jawab, Mon. Moana des, gitu kan? Iya. Oh, suka sama Onti ya? Onti. Jangan nangis. Apa sih? Kamu tuh diem loh. Jangan nangis. Enggak nangis, aku gitu doang. Tidur. Oh, ditiup tidur ya, Mon. Oh, ditiup tidur tuh. Ditidur beneran ya, guys ya? Oh, mau titip bawa pulang. Oh, bawa pulang? Saya mau ke luar negeri, jadi titip. Oh, mendingan titip orang aja yang lebih pintar. Lah kan Haruka sekarang usianya berapa? 30. Mau nikah usia? Sebentar lagi. Sebentar lagi, jodohnya iya. Orang kaya kan? Iya. Udah ada? Iya. Udah kan kalau udah
kalau orang kaya kan bisa panggil babysitter. Oh, saya nggak punya babysitter. Oh, nggak punya? Nggak punya, makanya. Beneran ditiup lagi sama dia. Tapi dia ditiup diam. Ibu kan di sini kan katanya training jadi babysitter saya kan? Oh tidak. Tidak. Salah kalingan dong. Kemarin waktu Bridesmaid bilangnya, Cis kalau nggak ada hal lahiran aku yang rawat Mona ya, katanya gitu. Oh tidak. Oh salah orang? Oh salah orang. Oh dia mau minta dinyanyiin, diajak ngomong bahasa Jepang. Oh bahasa Jepang. Hai. Konnichiwa. Namae wa nan desu ka? Jangan nangis. Jangan ketawa dong, sakit banget itu sariawan. Nanti Haruka kalau punya anak pengen laki perempuan. Cewek. Perempuan. Kenapa emang? Karena aku cewek. Oh, berarti semua ibu-ibu punya anak cewek. Iya. Oh. Udah ada siapa calonnya? Itu Kenta. Carong ini belum ada nih. Bukan Kenta. Cara sembuhin sariawan ala Jepang gimana ya? Makan lemon. Udah, enggak sembuh. Coba lagi. Udah. Oh, udah. Udah sampai tubuh di pohon lemon di sini. Kalau enggak, enggak usah makan. Meninggal dong saya, Bu. Ini mau nyusulin anak saya gimana? Kamu enggak pernah sariawan? Enggak, karena aku sehat. Namanya sariawan ya sakit. Tidurlah. Coba tidurin. Nah. Tidurin. Oh, dia senang sama Haruka tuh senyum. Lagu Jepangnya Nina Bobo apa? Bobo bahasa Jepangnya apa? Bobo tuh... Tidur. Neru. Nina nedu. Oh, Nina nedu. Lah Jepang tidur sendiri bayinya ya? Iya. Nggak ditidurin? Pantesan orang-orang Jepang tuh kuat-kuat ya. Terus kayak dia tuh mandiri-mandiri. Tidur ya, nak. Bapak ini bukan selimut. Oh, bukan selimut ya ini. Tidur, nak. Nih tangannya sini. Nih tidur. Selamat tidur. Nggak tidur tapi. Tidur. Bayi susah. Tidurin, pokoknya kalau sampai halo cantik. Siap punya bayi? Oh tidak. Alhamdulillah, kenapa gak siap punya bayi? Masih takut Lah kamu gimana sih? Pengen? Iya enggak. Rawat aja mau anak sejam, pasti kamu pengen punya bayi. Oh iya? Iya dia gak rewel kok. Ini 10 menit aja gue kayak sanggup gitu. Kayak gak sanggup, kayak sanggup. Oh ini dia main. Halo, lihat ibu ya? Kenapa emang saya mau anti Haruka? Kenapa? Seneng gak mau anti Haruka? Senin ya? Senang mau anti Haruka ya? Coba gimana muka happy-nya? Satu. Dia belum bisa jalan ya? Belum dong, Neng. Gimana sih? Coba, mau coba enggak? Coba duduk. Coba mana muka senangnya? Muka senang gitu, muka senang. Kalau muka sedih gimana muka sedih? Muka marah gimana? Gitu. Muka ngambek. Lebih kerasukan ya. Muka sedih diputusin pacar. Muka bahagia. Muka dapet cowok kaya. Wow! Yes! Gitu. Tapi kan Haruka udah kaya raya. Jangan, tapi aku gak mau pakai duit kerja. Aku. Oh kamu punya pakai duit suami terus ya? Iya. Oh terus duit yang kamu tabung kemana? Nanti kan buat hidup aku nanti ke depannya. Oh sama untuk anak-anak. Kalau untuk anak-anak kamu itu pakai duit siapa? Anak-anak. Kan kamu nikah punya anak. Nah anaknya pakai duit siapa? Suami lah. Nah duit kamu dipakai buat apa? Nanti ke depannya pas nenek-nenek. Jadi buat apa duitnya? Buat hidup aku. Bahkan kamu masih punya suami. Jadi kayak kakak. Ya siapa tahu kan suami. Mati duluan. Iya. Enggak juga, cuma kan parah, kita enggak tahu. Enggak parah-parah. Si Bot suaminya meninggal duluan gitu ya? Ya kita enggak tahu loh. Iya enggak tahu. Ya, tapi kan udahlah dia pengen cari cowok kaya, niatnya cowoknya mati duluan. Ini gimana sih? Iya enggak? Iya sih. Tapi kan cowoknya kaya kan? Cowok kaya, tapi kan usia enggak ada yang tahu. Terkadang kita dipanggil duluan, ya, terkadang suami duluan, terkadang kameramen. Gitu. Yang penting cowok harus kaya ya. Iya, betul. Ada deketin ada? Belum. Enggak jujur. Ada yang cowok deketin tapi belum kaya. Artis. Ada yang Indonesia, enggak. Jepang. Indonesia. Siapa? Ada. Host. Artis sinetron film? Enggak. OTT siapa? Kayak masih belum artis banget tapi. Sinetron. Kayak mau artis. Sinetron tapi. Enggak tahu. Konten kreator. Host. Indonesia atau ada keturunan? Kalau yang itu Indonesia, tapi kalau ada beberapa ada yang ke kayak restoran ada Jepang sama Indonesia ada. Tapi dia nikah. Jangan dong. Yang Indonesia yang belum nikah. Dia enggak, dia tuh
udah deketin sama aku. Terus aku masih kayak masih mikir tuh, masih mikir. Eh, dia tiba-tiba udah nikah sama cewek lain. Berarti kamu bukan jodohnya. Iya, itu dia. Udahlah, ya cari yang ada aja. Yang ada kaya, aja maksudnya. Yang kaya enggak apa-apa. Janganlah. Kan kita bisa kaya sama-sama. Enggak ah, capek ntar. Bisa kaya sama-sama. Berarti aku juga harus semangat dong. Tapi kan kamu kan pekerja keras. Iya, kalau aku kerja keras, tapi kan itu demi buat aku sendiri. Ya Allah. Itu ketawa. Ya kamu jangan denger ya, Bun. Tapi kan semisal kita bekerja, ya. Oh, kalau kita saling memberi, suka memberi, nanti Tuhan kan ngasih lagi yang lebih, yang berkah. Kamu enggak pengen kayak gitu? Tergantung lah, tergantung kan. Kenapa kamu tuh pengen banget suami kaya tuh emang kenapa? Apa suatu alasan? Karena bukan malas kerja sih, tapi kan tanggung jawab cowok tuh emang gitu. Dengar. Iya. Jadi kalau misalnya kita mau punya anak, kan pada beli apa-apa mahal dong. Tanggung jawab kan enggak semua dari materi. Pekerja keras juga tanggung jawab. Tapi kan pekerja keras dapat hasilnya dikit sama aja dong. Juga bisa beli apa-apa dong. Iya sih. Emang Ibu Haruka mau beli apa sih kalau ya siapa tahu kalau punya anak, beli baju, beli kasur. Duit siapa tuh? Suami lah. Iya juga sih, benar sih. Saya juga gitu duit suami. Itu kan dari tanggung jawabnya suami. Anak tuh pakai pas gede sekolah, biaya apa, sih. Biaya les apa, duit ya, siapa coba. Biaya anak mahal sih emang. Kamu pernah pacaran sama orang gak kaya? Itu? Siapa? Yang... Oh pernah pacaran? Dekat doang? Iya dekat doang sih, tapi kan ketahuan. Gue malas, gue yang jemput gitu, malas. Oh itu kamu yang jemput? Iya. Iya aturan mah harus kemana-mana cowok yang jemput ya. Kamu kenapa mah? Kan gak seru ya kalau ceweknya jemput. Tapi kalau kamu ikhlas mah seru. Itu kamu gak ikhlas. Aku sih gak apa-apa ikhlas, kadang-kadang ya udahlah kasihan juga gak ada mobil gitu kan. Karena aku yang punya mobil ya gak apa-apa. Tapi kan lama-lama kayak aneh gitu kayak. Dikentutin lah ngomongannya lo. Kan dia kan Jepang, kamu Korea, kamu Jepang, dia Jepang. Kalau ngomong bahasa apa? Bahasa Jepang. Beneran di WhatsApp juga bahasa Jepang. Konnichiwa gitu. Tergantung sih, tapi kalau tentang kerja sih kita pakai bahasa Indonesia karena kerjanya kan Indonesia kan. Kamu putus sama yang kemarin tuh karena apa? Sebenarnya enggak putus sih, cuman kayak kita belum jadian dekat langsung udahan gitu. Oh, terus sedih enggak dia kamu udah meninggalkan dia? Enggak. Akunya sedih apa enggak? Dianya. Oh, dianya. Mungkin sedih. Kamunya enggak sedih. Tapi dia kan masih bisa cari cewek yang lain. Oh. Cowok tuh sebenarnya gampang kan? Iya, karena kalau kata Ayu Dewi cowok itu hunter, pemburu. Iya. Iya, jadi cowok ya. Sop. Iya, sop. Kalau cewek kan kalau cewek pakai hati, kalau cowok pakai logika kata. Iya, betul. Iya enggak? Yang kecintaan mantan kamu duluan atau kamu yang naksir duluan? Mereka lah pasti. Mereka dia. Dia. Mereka ramai orang. Dia. Tambah gua bikin makin tahu. Mereka ramai orang. Dia. Dia satu orang ya. Mohon. Ini enggak. Masih Bayu udah mendengarkan pembicaraan ini. Kamu nanti cari cowok yang kaya ya. Tuh, dengar kata orang. Oke. Oke ya. Kamu sekolah yang baik, harus pinter, jangan. Kayak siapa? Kayak aku. Dengan Migo ya. Tapi Haruka pinter lah. Gitu katanya. Apapun, oh mau digendong lagi. Kamu pengen ikutin bapak apa ibunya? Ya, dua-duanya nih gendong dulu. Dia mau digendong lagi. Gendongnya gimana? Sabar. Udah ya. Gendong, Bu. Dudukin, Bu. Duduknya gini. Ya terserah Ibu. Mau gila siapa ya? Gini ya. Mau main gak? Mau. Kebetulan tangan aku cuma dua. Lu ambil deh. Gak tuh bisa. Apa mon? Oh, sambil berdiri, onti sambil berdiri. Oh, berdiri, oke. Okay. Yang mencinta fortune cookie. Ajarin nyanyi dong. Ajarin fortune cookie sambil joget. Halo guys. Pakai jogetan. Yang mencinta. Oke. Okay. Fortune cookie. Udah lupa liriknya. Udah lupa deh liriknya, parah banget. Enggak boleh nyanyi. Dari dulu enggak hafal. Mereka asli ya bisa ketawa nih. 16. Jadi kamu udah nyanyi-nyanyi aja? Aku cuma jual auranya aja. Itulah kenapa kamu dikeluarin atau kamu keluar sendiri? Aku keluar sendiri sih. Karena gak hafal, jadi insecure sendiri. Iya, apalagi yang lagu Inggris kan. Bukan sama sekali ya tau. Oh, heavy rotation itu? Iya, jadi aku taruh mic-nya di bawah aja. Coba, kalian nyanyi Fortune Cookie. Iya. Action! Sekarang kan yang lagi rame itu yang ya. Rhapsody. Rhapsody. Coba.
Tapi kan itu aku gak nyanyi. Oh iya, yang itu heavy rotation, heavy rotation. Coba. I want you, I need you, I love you. Na 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 na. Malah dialog fansnya. I heavy rotation. AKB, hafal dong kan bahasa Jepang. Iya tergantung. Coba lagu AKB. Karena aku udah lama banget pas 14 tahun. Jadi. Oh ya sekarang 30 ya, dong hmm. Setengah tahun yang lalu. Setengah umur yang lalu. Setengah umur tahun. Aduh, jadi ikut kayak aku ya. Dikurangin maksudnya. Kurang pinter dong. Bukan, saya bukan kalau okay. Saya harusnya nggak bisa mikir. Oh, okay. Tadi saya ke rumah sakit keluar, ibu datang. Jadi saya nggak jadi ke rumah sakit ini. Oke, okay. Emang sakit banget? Dari sini ke sini. Ada berapa? Setengah mulut, setengah muka. Dari segini nih sariawan saya. Kenapa? Saya juga itu bukan tahu. Sariawan kali. Apa namanya? Penyakit. Kan sariawan juga penyakit. Oh, iya. Ajak kali ya. Kok ibunya sakit mana ketawa? Ibu sakit ini, Mon. Jangan gitu dong. Yang gitu dong. Ini bandar udah miring-miring. Baby pom-pom ya. Penting kasih susu ya. Tuh, dia suka gini gendongnya. Ada ibu bawa dah kemana ya? Saya mau berobat dulu ya. Hah? Kemana? Berobat aja, enak aja. Enak aja ya. Tuh, ibu pergi loh. Ibu pergi loh. Ya, kamu ditinggal. Mendingan kita cari ibu baru yuk. Mau enggak? Cari ibu baru di jalan. Pasti banyak yang mau kok. Guys, ini Kalicis ditinggal nih. Terus anaknya di sini, aku nggak bisa ya. Takutnya kenapa-napa dia. Ntar kalian netizen pasti rame kan. Harta gimana? Ini aku kasih ke kalian aja ya. Ke ibunya aja ya. Sana ada. Tuh batuk. Sehat kan? Ya sehat ya. Dada. Nih dada gitu. Dada. Nih gue taruh di sini dah ya. Nih tidur ya sayang. Pintarnya. Tidur. Selamat tidur. Udah malam. Dadah aku pulang ya, Dek. Ntar kalau pengen main sama aku, datang ke rumah aku aja ya. Kamu sendiri aja ya. Oh mainan ya. Wait. Nih mainannya ada di sini. Oke. Okay. Good night.